jumlah penumpang dan pesawat di BIJB Kertajati Majalengka, Senin 1 Juli 2019 mulai terasa sibuk sejak peralihan secara efektif dilakukan Bandara Husein Sastranegara Bandung ke BIJB. Sedikitnya ada 18 take off dan 18 landing di Bandara Kertajati dengan jumlah penumpang mendekati 3.782 orang dan 36 pergerakan pesawat. Sedangkan tingkat keterisian sejumlah rute penerbangan mencapai lebih dari 70%. Untuk mengantisipasi kerawanan sosial di kawasan Bandara Kertajati, Kepolisian Resort Majalengka menempatkan 6 personilnya untuk melakukan pengamanan. Pasca peralihannya bandara domestik jenis pesawat jet ke BIJB, Kapolres Majalengka dan jajarannya meninjau kesiapan pengamanan di bandara dan dialog langsung dengan sejumlah penumpang pesawat yang datang dan menuju keluar BIJB. Ini ada 24 penerbangan, ya, 24 penerbangan. Untuk itu saya langsung cek di sini bagaimana kesiapan pengamanannya dan juga bagaimana lintas lalu lintasnya. Ya. Itu gimana hasil temuan di lapangan ketika mencek lokasi ini? Saya temukan di lokasi semuanya berjalan dengan aman dan lancar, ya. Hanya masyarakat tadi menyampaikan kalau bisa untuk tol Cisumdawu segera dibijukan supaya jalur lalu lintasnya lebih dekat tentunya. Berarti untuk pengamanan sendiri itu gimana, Nan? Berapa besarnya, Nan? Ya, kita untuk pengamanan sudah berkoordinasi di sini. Setiap hari kita laksanakan pengamanan untuk di bandara sendiri ada 6 personil, ya. Kemarin sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda, kita akan tidak lanjuti adanya polsek bandara. Karena di sini sudah disiapkan oleh BIJB tanah sejumlah 5.000 meter. Ya, 5.000 meter yang akan segera dibangun polseknya nanti. Setelah nanti jalannya semuanya dibangun. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.